Beredar sebuah video yang dinarasikan sebagai pusat perjudian terbesar di kota Jeddah, Arab Saudi. Dalam video berdurasi 19 detik itu, memperlihatkan beberapa kelompok pria berpakaian khas Timur Tengah duduk di meja-meja mirip arena kasino. Akun Facebook atas nama Widodo Romone Lintang membagikan ulang video tersebut pada 15 Juli 2020. Unggahan video asli dibagikan oleh hijab underscore cantik 849. Benarkah pusat judi terbesar diresmikan di Jeddah, Arab Saudi? Dilansir dari liputan6.com, permainan kartu yang dimainkan sekelompok pria pada video itu bernama Balot, yang sangat populer di Arab Saudi. Permainan ini terinspirasi dari permainan bernama Belote asal Prancis serta Rumi asal India dan Pakistan. Seperti dikutip dari media Pakistan Geo TV News, kompetisi Balot itu diselenggarakan pada April 2018 di King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, diikuti oleh 12.000 peserta. Kesimpulannya, klaim bahwa video tersebut adalah pusat judi terbesar di kota Jeddah, Arab Saudi adalah salah.